khawatir sama Mbak Bihan kan? Alah, kamu cuma mau buka kok. Saat mereka kan? Awas kamu. Kamu tetap besar dalam. Awas itu. Maulia, kasih banget kamu, Mbak. Lagi-lagi kamu kena marah terus. Mas, perut aku masih sakit. Kepala aku juga masih pusing. Minum dulu, sayang. Apa aku harus berpura-pura seperti ini terus, Mas? Agar aku bisa dapat perhatian dari kamu. Aku benci. Harus berbagi perhatian dari kamu. Harus berbagi suami dengan perempuan lain. Gimana, Mas? Supaya kamu bisa kasih perhatian ke aku seperti dulu. Sayang, kondisi kamu kan belum pulih. Kamu gak boleh kecapean sama jangan banyak pikiran dulu ya. Iya, Mas. Mama, Papa. Sayang. Mama sakit ya? Mama jangan sakit lagi dong. Aisyah gak mau mama masuk rumah sakit lagi. Enggak kok sayang, mama gak sakit. Mama janji, mama gak akan masuk rumah sakit lagi. Kamu tenang aja ya. Enggak, Risa, apa kalau sebenarnya? Kamu ingat gak? Dulu kita tuh sering pergi makan di tempat yang indah sekali pemandangannya. Ingat, Ma, ingat. Kayaknya udah lama ya Papa ngajak kita makan di tempat yang pemandangannya indah kayak gitu. Iya, Ma, sekarang Papa gak mau ajak kita lagi. Kamu masih mau gak? Bilang sama Papa, ya? Ya, ngajak Papa ya. Oke, Ma. Kaisa kasih tahu Papa dulu ya. Ada pinter. Aduh, go. Semoga Kaisa bisa mempersatukan kembali aku dan Mas Dimas. Papa! Aduh, halo. Suka ajak Karisa sama Mama ke tempat makan-makan yang indah itu. Udah lama kita gak kesana. Ayo, Pa, kita kesana. Ya juga ya, udah lama kita gak makan di restoran. Ya, sayang. Kamu suka itu ya? Boleh. Asik. Mau, Pa, mau. Tapi sebentar. Mama kan habis pulang dari rumah sakit, masih capek. Ya, terus gak jadi, Pa. Papa punya ide, gimana kalau taman belakang rumah nanti Papa dekor jadi seperti restoran yang biasa kita datengin, gimana? Mau, Pak, mau. Oke, Papa siap-siap dulu ya. Kamu juga siap-siap, pakai baju yang bagus. Oke, Pak. Cium dulu dong, Bapaknya. Aduh. Rencana aku berhasil. Akhirnya Karisa berhasil buat bujuk Mas Dimas untuk acara nanti malam. Semoga aja ini bisa ngingetin kamu, Mas, akan momen-momen indah yang pernah kita miliki. Dan semoga kebahagiaan kita bisa kembali lagi seperti dulu. Gelis, kasih non teh bahagia pisan ini teh. Nanti malam Karisa, Papa sama Mama mau makan malam.
banget, Papa Karissa. Nang Karissa pasti seneng ya. Nang Karissa tambah gelis kalau lagi seneng. Sus, Bi, keluar ya temenin Karissa main. Ayo tuh nih, Bikin ikut nih. Let's go nonton. Capcus aku gelis. Syah, Ibu minta kita pergi dari rumah ini, Syah. Karena kamu gak pernah akan bahagia tinggal di rumah ini, Syah. Aku bukannya gak mau nurutin permintaan ibu.